Halo, hai, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan coba mempraktikkan membuat jebakan dari kardus bekas. Jebakan lebah apis jerana. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kardus dibungkus dengan plastik, saya akan mengoleskan madu seperti ini. Supaya ada ciri khas bau madunya. Kardus yang satu juga demikian, saya akan oleskan dengan madu. Seperti ini. Kardus bekas kertas yang didapat tadi. Oke, cukup. Kemudian saya membungkus dengan plastik agar tidak basah nantinya dipasang. Untuk bagian yang satunya, saya pasang jadi dua seperti ini. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Agar nantinya dipasang, kardusnya tidak basah. Kemudian dilakban.
yang kita belajar juga. Kita lakukan. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk yang satunya juga demikian, kita melakban terlebih dahulu dibungkus dengan plastik. Tujuannya di sini dibungkus dengan plastik agar tidak basah nantinya di saat pemesanan. Plastiknya dipasang dobol. Ini plastiknya yang sudah double, tinggal dilakban. Mari kita lakban. Thank you.
hasilnya seperti ini. Untuk pintu masuknya hanya tinggal dipotong seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya pintu masuknya. Untuk keluar masuknya lebah Apis cerana. Kira-kira penampakannya seperti ini. Kemudian diikat supaya untuk gampang pemasangannya nanti. Kira-kira seperti ini. Untuk kotak kayu, perlakuannya juga sama seperti kardus ya tadi. Digosokkan dengan madu juga. Bagian pintu masuknya seperti ini. Oke, tinggal di
pasang. Sudah dibungkus dengan plastik agar tidak basah nantinya. Jebakan yang terbuat dari kardus dan juga kotak jebakan seperti ini, dan tinggal dipasang nanti. Cukup sekian untuk hari ini, kiranya bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih, sukses senantiasa.